Pemirsa Kejayana Televisi yang dirahmati Allah, ya ini kita lanjutkan kembali acara kita dalam acara ngopi ngobrol perkara Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang terus masuk di dalam media kita. Pertanyaan berikutnya adalah dari Mbak Catur Pung, ya. Saya tidak tahu Mbak atau Mas ini ya, Catur Pung, mungkin Mas ya. Apakah anak akibat hasil zina itu mendapatkan keturunan nasab dari ayahnya? Nah ini Mbak, hasil zina. Kemudian dia lahir ya, barangkali mungkin tidak ini Mbak, tidak nikah lagi dengan yang menzinai atau mungkin menikah, itu bagaimana status nasabnya Mbak? Ya kalau dia tidak tahu kalau hamil, kemudian menikah dengan orang yang menghamili, nasabnya kepada apa bapaknya secara biologis itu. Kemudian secara rohani itu ada perbedaan, begitu tahu ada hamil, kemudian meskipun dia menikah dengan apa orang yang menghamili, itu nasabnya tetap pada ibunya. Ya, di dalam satu pendapat dalam imam empat itu ya Pak, ada salah satu pendapat mengatakan begini Pak, kalau itu adalah hasil zina maka tidak dinasabkan kepada bapaknya tapi kepada ibunya. Begitu ya yang saya pernah baca di dalam fikih itu Pak ya. Nah, meskipun itu sudah dinikahi oleh yang bersangkutan, tetapi ada juga pendapat kalau itu belum sampai pada 4 bulan begitu ya. Artinya masih belum ini ya, belum 4 bulan gitu katanya. Kemudian mereka menikah, maka itu masih bisa dinasabkan dengan bapaknya. Apa betul begitu, Pak? Memang ada yang begitu. Persoalannya spiritual itu kan waktu qabiltu itu loh. Itu kan Allah sudah memindahkan amanat dari bapaknya kepada laki-laki. Maka semua yang terjadi ini juga akan nasabnya kepada yang menerima apa namanya waktu nikah itu. Kalau tidak ada pernikahan kan ini tidak ada. Jadi memang di sini, mohon maaf ya, di sini anu Pak, ada perbedaan pendapat ya, dalam mazhab-mazhab ada yang mengatakan memang itu tidak bisa dinasabkan dengan bapaknya. Jadi ini terkait terutama kalau anak itu perempuan, Mbak. Itu nanti akan membawa kepada wali nikah, ya. Sehingga kalau pendapat yang mengatakan bahwa itu tidak terkait nasab dengan ayahnya, maka wali nikahnya adalah hakim. Yeah. Ya. Tapi ada yang mengatakan, oh bisa wong itu dinikahkan dan nanti dia bernasab ke bapaknya. Kalau dia menikah, maka di situ tetap bernasab pada orang tuanya. Apalagi kalau di sini, misalnya sebelum besar ya, masih awal-awal hamil begitu. Jadi di sini mohon maaf pemirsa, memang ada beberapa pendapat fikih ya di dalam fikih seperti itu, ya Pak ya? Ya silakan diambil mana yang Anda yakini, itu nanti kan yang bertanggung jawab kan kita masing-masing ya. Ya, ya mudah. Yang terpenting lagi adalah jangan sampai zina kan begitu ya. Kita jangan berpikirnya ini ya. Ini terkait lagi dengan pertanyaan berikutnya ini, Mbak. Bagaimana nasib seorang anak dari hasil zina orang tuanya ketika di akhirat nanti? Pertanyaan ini dari Viniari ya. Viniari. Kalau anak itu kan tetap suci, Pak. Tetap suci, ya. Daerah tidak ada masalah. Tidak ada yang namanya anak haram, anak jadah itu nggak ada di dalam Islam ya. Jadi anak tetap yuladu alal fitrah, dia ya. Dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dia tidak terkena dosa orang tuanya secara ya. Rohaniah, secara di hadapan Allah. Hanya memang secara sosial ya, Pak ya. Secara sosial memang ada masalah. Tapi ya. Juga untuk ibadah, anak-anak yang lahir dari yang tidak diridhoi oleh Allah itu. Anak ini agak berat menjalankan ibadah itu. Jadi ada cari guru yang bisa menolong dia supaya anak bisa kembali fitrah itu. Jadi yang lain tuh misalnya bisa mendengar dengan tenang, bisa sholat dengan mudah, dia agak susah. Ibarat ada satu ada penghalang, gitu ya, penghalang dosa itu ya. Orang ya. Tuanya itu. Tetapi sebenarnya itu tidak ini Pak ya, tidak menjadi tanggung jawab anak iya, itu ya. Tidak kena dosanya, jadi enggak. Artinya di sini yang ditanyakan adalah nasib dia di akhirat. Sepanjang dia menjadi orang yang bertakwa, ya tetap selamat di hadapan Allah. Ya. Yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Nah, bagaimana Pak kalau orang itu sudah terlanjur berzina? Nah, ya tobat. Nah, pertama harus tobat begitu terus, ya. Terus yang kedua cepat dinikahkan, itu. Ya. Atau kalau tidak nikah dipisah,
supaya tidak nular kepada yang lain, dan dia juga terjaga kehormatannya sampai satu tahun. Iya, diasingkan, diasingkan gitu ya Pak ya. Tetapi ada di situ, ada yang di dalam Al-Quran itu disebutkan zina, zina bagi orang-orang yang sudah menikah dan zina yang belum menikah gitu Pak. Ini kan untuk apa, anak muda. Anak, anak muda, muda ya. Ya jadi asumsi kita kan masih bujang. Ya jadi bujang. Intinya itu nggak perlu di apa itu dipukul itu Pak, dipukul ya, 80 kali itu Pak. 100 kali. 100 kali ya itu ya. Kalau ketangkep, ya. Kalau ngaku ketangkep ada saksinya. Iya, tapi kalau ya. Dia enggak ngaku, ya enggak bisa dipukul. Ya, itu adalah kesadaran nanti, ya. Ini kan hukum pukul cambuk itu kan tidak dilegalkan di Indonesia. Iya. Ya, jangan dipraktekkan. Nanti malah melawan hukum yang ada di sini ya. Masyarakat jadi, dan negara belum iya. sepakat. Iya, betul. Ini yang nanggung kan Bapak Presiden sama DPR. Iya. Iya, hebat juga ya. Meskipun tolong saya dipukuli biar saya di apa? Diampuni dosanya oleh Allah, ya enggak usah ya. Yang jelas itu tobat adalah saja. Dari kesadaran sendiri ya Pak ya, bertobat kepada saja. Allah dan bagaimana dia mencari tidak mengulang. Mencari jalan menuju Allah itu Pak ya, yang terpenting adalah di sana. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal yang faksa dan mungkar seperti ini ya Pak ya, juga anak-anak kita semuanya. Amin. Kemudian ini Pak, ada pertanyaan berikutnya. Mengapa pergaulan bebas dan perbuatan zina dilarang oleh Islam? Ini pertanyaan Mas Renaldi, Pak. Ya itu tadi, menjaga kehormatan, hak dan kewajiban. Tapi kalau tidak ada nikah, kemudian bergaul, ini kan yang nanggung siapa? Martabatnya. Terus secara spiritual juga akan menghalangi. Ya. Takarub illallah itu. Jadi Islam itu sebenarnya bukan mau membatasi kebebasan Nggak. Orang, merugikan untuk orang, tapi sebenarnya untuk mengatur, mengatur ya kehidupan manusia itu supaya tertib, aman, supaya terhormat. Gitu. Terhormat gitu ya. Kalau manusia dibiarkan dengan perbuatan bebas semacam itu termasuk perzinaan, ya, tak ada sanksi, kemudian tidak ada dosa. Apa yang terjadi dengan kehidupan manusia ini? Kan enggak karu-karuan itu ya. Orang sudah dilarang aja sudah banyak yang melanggar kan gitu ya Pak ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi Pak, apakah perbuatan zina itu mendapatkan hukuman di dunia dan akhirat? Seperti halnya ketika kita melawan kedua orang tua kita. Kalau sudah bertobat ya enggak ya Pak ya? Enggak. Tobat nanti kan diambil. Jadi sanksinya itu separa serohan itu berat itu, menyesal, merasa bersalah itu kan masuk beban-beban dari Allah itu karena apa itu melanggar, kena dosa itu. Innaladina apa ini? Yang di dalam apa itu ya? Orang-orang yang berbuat kerusakan dan mendolimi dirinya kan begitu ya Bu ya. Kemudian dia bertobat kepada Allah, ya. Maka fastaghfirullah begitu ya, maka itu diampuni kan dosa-dosanya oleh Allah ya. Iya. Innalladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Tatkala orang-orang yang berbuat kerusakan, kefasikan atau zalim kepada dirinya termasuk itu kan zalim pada dirinya ya, Pak ya. Maka kemudian dia ingat, ingat Allah, kepada Allah, kemudian dia beristighfar, menyesali dosa-dosanya, kembali ke jalan benar, maka ini dosanya. Akan diangkat dosanya oleh Allah. Tidak sumpah ya, lagi, tidak malu lagi, itu, ya. Merasa tenang. Gitu. Terutama ini pada adik-adik remaja, kadang-kadang kan khilaf, salah itu luar biasa. Cepat minta ampun. Makanya kita harus sering ini ya bergaul dengan orang-orang soleh, kemudian membatasi pergaulan-pergaulan yang memang itu secara sosial memang sudah orang kan mesti melihat bahwa itu secara sosial oh itu gengnya anak-anak nakal ya jangan didekati kan begitu, jangan lamar itu anak dulu pernah bergaul sama si cowok itu misalnya waduh sudah rugi jadi poin ini pertanyaan berikutnya ini Pak ya, apakah perbuatan zina itu mendapatkan ini apa ini ada akibat katanya begitu, apakah pergaulan bebas itu selalu ada akibatnya gitu Pak, apa sih akibat dari itu semuanya gitu, akibat dari hasil zina itu bagaimana kok sampai itu dilarang, akibatnya itu apa ya, tentu sangat merugikan
merugikan spiritualnya, spiritual kita, ya, merugikan diri kita sendiri, sosial, martabat orang keluarga. Tua ini merasa diinjak-injak. Ya, iya, orang tua. Baik, iya, pemirsa sekalian, ini memang satu apa kondisi yang sangat dilematis ya, Pak ya. Terkadang orang tua itu takut dikatakan mengekang anaknya, iya. Takut dikatakan bahwa saya menjadi orang tua kok kolot ya. Padahal anaknya tetangga itu sudah begini, begini, begini. Aku kok tetap begini. Orang tua seringkali menjadi dilematis. Akan tetapi, kalau orang tua salah mengambil ini Pak, keputusan, hmm. atau salah melangkah, salah membuat sebuah kebijaksanaan, bisa jadi, ya itu tadi, anaknya, kabur. Anaknya terbawa, terseret pada pergaulan yang tidak baik. Dan memang hal ini tentu perlu kita bahas lebih lanjut lagi setelah kita jeda dengan pesan-pesan berikut ini.